Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tular gambar mata lebam dan tangan bergari alif satar pesan orang ramai jangan mudah terpedaya dengan fitnah. Selebriti versatil alif satar meluapkan rasa kesal dengan sikap segelintir pihak yang sanggup menyebarkan berita palsu mengenai dirinya di media sosial. Menerusi hantaran di laman Instagram, pemilik nama Muhammad Alif Muhammad Satar berkongsi gambar dirinya dalam keadaan bergari dan mata lebam yang telah disunting oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ujar Alif, perkembangan teknologi masa kini ada satu perkara yang bagus namun telah disalahguna oleh segelintir pihak bertujuan untuk menjatuhkan image seseorang. Hai korang, Alif perasan sejak akhir-akhir ini banyak gila berita palsu termasuklah gambar-gambar fasal saya. Zaman sekarang ini penggunaan AI memang menjadi fitnah kepada seorang yang boleh beri impak negatif kepada image mereka. Jester pelanggan lagu akhiri penantianku memohon orang ramai untuk tidak mudah percaya dan mana-mana berita palsu yang dan fitnah yang semakin berleluasa ketika ini. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen memaklumkan bahwa mereka sedar akan menyebarkan fitnah palsu melibatkan selebriti tanah air sejak kebelakangan ini. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.